Hold up. Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Kali ini kita bakal buat mobil JDM di GTA. Mobil JDM tuh yang mobil yang dimodif yang dari Jepang gitu biasanya. Kalau kalian pesen mobil dulu biar jadi punya kita ya. Di sini kita cari mobil yang konsepnya bagus buat JDM. Biasanya tuh dua pintu tapi modelnya klasik gitu kayak ini ya. Oke, ini ya deh, warna hitam order. Kita tunggu dulu. Sambil nunggu mungkin di skip dulu aja. Oke, mobilnya udah datang. Oke, kita bakal bawa ini tempat modifikasi. Kita tanya dulu. Soalnya gue punya dua rumah, yang satu ini gak hafal, yang luaran yang ini belum hafal. Ini nama mobilnya Velzer apa itu? Ini kayaknya emang mobil balap sudah kesudah JDM. Udah ini udah keceper. Kayak body kitnya juga keren. Langsung masuk. Ya elah. Berapa ini bodoh? Armor kali ya, saya kalau takutnya nabrak kayak tadi kan. Drag. Karena kita bukan buat pakai race, jadi pakai stock aja bisa sih. Street aja. Nah ini. Ada kayak diffuser nih gitu. Apa sih namanya itu ya, itu deh. Oke. Saya kalau namanya JDM nya pasti itu engine gak usah. Kenapa? Oh. Oke. Lampu dia karena hitam jadi pakai ini seperti ini itu pokoknya ada semuanya dipakein. Warnanya putih biar sama. Pakainya yang ini. Gak usah di display karena pokoknya warnanya hitam biar bagus. Oke, ini gak ya, gak usah lah jelek jadi ini. Jangan di sell karena jual ya. Ini keren. Kalau kalian punya duit lebih, pakai ini nggak apa-apa. Ya kalau nggak pakai ini juga udah keceper banget. Jangan pakai ini tambah ceper lagi. Nggak usah. Nah kalau biar suaranya bagus, pakai ini. Kalau punya duit lebih, kalau nggak ada ya nggak usah. Gede amat deh. Kalau nggak ini pakai yang endo
apa sih namanya itu? Endo V1 ini bagus. Keren. Kalau disaranin masuk pakainya bro. Oke. Okay. Nah, desainnya pakai ini. Biar bagus. Yang mau dibalak gitu. Kalau punya lebih, pakai ini. Punya lebih duit ya. Ya takutnya kan orang musuh kan. Gak usah kayaknya. Ini pakai ya kalau ya warna apa ya, kalau gue gak suka sih pakai kayak gitu. Pakai ini aja biar gak terlalu bumbung duit. Oke, ini udah. Keren nih kalau gini. Aduh, ada orang musuh lagi dekat situ. Kalau kayak gitu, tapi kayak gini aja buat drift juga bisa. Suaranya keren kalau pakai turbo. Oke, sambil kita nunggu malam, kita ini lihat-lihat dulu detail-detail dari kan bagus. Choices that it's hard not to look.